jalan tol telah diselesaikan dan tadi Menteri PU juga sudah menyampaikan mengenai progres ruas tol yang juga akan selesai pada bulan Juli, bulan September, bulan Oktober dan November. Dan kita harapkan nanti dari Merak sampai Pasuruan ini sudah operasional pada akhir tahun 2018 dan dilanjutkan terus sampai ke Banyuwangi. Insya Allah akan kita selesaikan nanti di akhir 2019. Kita berharap dengan adanya jalan tol ini, mobilitas orang, mobilitas barang, distribusi logistik, kemudian biaya logistik akan menjadi lebih murah karena bisa lebih cepat. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini tol Gempol Pasuruan sepanjang 20,5 km saya nyatakan resmi dibuka. I'm so happy.